الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسأل الله تعالى الصحة والسلامة والعافية والمعافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله ويا حبيب الله ويا خليل الله. نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واقتدى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. أما بعد، yang dimuliakan sahibul fadilah tuan-tuan imam, yang berbahagia nazir dan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dengan limpah kurnianya dapat sama-sama pada malam ini saya berpeluang bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan bagi mengisi kekosongan kuliah maghrib pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak bincang tentang kesesatan Islam liberal. Muzakarah Fatwa Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia kali ke-74 telah bersidang pada 25 hingga 27 Julai 2006 telah pun bersetuju memfatwakan bahawa pemikiran liberal didapati menyeleweng daripada ajaran Islam. Fahaman sesat ini dianut dan didokong oleh beberapa individu yang terdiri dari kalangan pengamal undang-undang, tokoh korporat dan juga nama-nama yang diketahui umum terlibat dengan kegiatan aktiviti kemasyarakatan. Sebahagian sarjana Muslim menyedari bahawa gerakan ini dan telah melabel mereka ini sebagai Islam liberal yang sedang rancak menyebarkan ajaran sesat mereka dan merencana dengan satu program yang akan dibawa ke tengah masyarakat atas tujuan untuk menyesatkan masyarakat dan menyongsangkan pemikiran masyarakat. Gerakan ini begitu popular di Indonesia. Presiden Indonesia Bambang begitu amat menghormati tokoh yang anggotai Islam liberal di Indonesia. Mereka mempunyai pertubuhan rasmi yang dibenarkan oleh pemerintah yang dipanggil JIL, Jaringan Islam Liberal. Fahaman ini sudah mula masuk ke dalam Malaysia melalui pemikir-pemikir yang mereka ini dibentuk sebahagiannya di luar negara,
pulang ke tanah air, membentuk satu pertubuhan tidak rasmi atau mungkin pertubuhan bukan kerajaan yang terdiri dari juga terdiri dari kalangan insan individu yang mungkin dikenali oleh masyarakat ramai sebagai pendakwah bebas yang sudah terbabas daripada landasan sebenar, juga cuba untuk menyeleweng dan merosakkan pegangan umat Islam. Maka dengan sebab itu masyarakat kita perlu sedar tentang kesesatan mereka dan harus berwaspada, juga harus mengetahui apa antara usaha sesat yang mereka lakukan. Maka untuk perbincangan buat kali ini, saya bariskan 7 perkara. Yang pertama, antara usaha yang dilakukan oleh penganut sesat Islam liberal ini atau pemikir liberal ini, mereka berusaha untuk memansuhkan perundangan Islam. Syariat Islam yang sudah pun dimuktamadkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus dimansuhkan, kerana bagi anggapan mereka, undang-undang syariah ini atau syariat tertentu sudah lagi tidak sesuai untuk masyarakat membangun. Dengan sebab itu, mereka berusaha untuk menggagalkan pelaksanaan hukum syarak ini. Salah satu kejayaan mereka apabila satu peminum arak, seorang muslimat peminum arak yang sudah disabitkan kesalahan di Pahang oleh Mahkamah Syariah Pahang dengan sebatan dan denda, akhirnya keputusan untuk menjatuhkan hukuman kepada beliau telah pun disekat oleh beberapa orang penting di dalam negara kita. Atas dasar pelaksanaan hukum syarak ini sudah tidak sesuai untuk dilakukan ke atas seorang perempuan. Dengan sebab itu, Mahkamah Syariah akur dan mansuhkan hukum itu. Jadi, golongan pemikir ini bertepuk tangan dan bergembira kerana telah berjaya menggagalkan pelaksanaan hukum syarak. Sedangkan syariat Islam itu satu ketetapan yang sudah ditetapkan. Tak ada siapa pun yang mampu dan boleh sekalipun berkuasa penuh untuk mengubah ketetapan ini. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah Al-Jasiyah ayat 18. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kesudahannya wahai Muhammad, kami jadikan kamu sebagai utusan untuk menjalankan syariat yang cukup lengkap dari hukum-hukum agama yang sudah pun ditetapkan atau dimuktamadkan. Maka turutlah syariat itu, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui tentang perkara yang sebenar berhubung syariat Islam. Kedua, mereka menolak sebahagian syariat yang tidak menguntungkan mereka dan mengambil sebahagian yang lain jika pelaksanaan syariat itu memberi keistimewaan dan keuntungan kepada mereka, antaranya sistem perbankan Islam. Dengan pelaksanaan sistem ini, ramai umat Islam khususnya tertarik dengan bank-bank tersebut dan akhirnya memanfaatkan sistem tersebut, dan mereka mendapat keuntungan. Ramai pelabur, ramai penyimpan, ramai pelanggan.
manakala hukum syariat yang tidak menguntungkan mereka. Bahkan dianggap hukum syariat itu barangkali sudah tidak boleh dilaksanakan atas dasar negara, masyarakat di dalam negara ini khususnya sedang berusaha ke arah membangunkan negara maju. Maka hukum-hukum syariat yang terkebelakang harus dan tidak patut dilaksanakan. Seperti pelaksanaan hukum jenayah Islam, pelaksanaan qisas, pelaksanaan hudud, pelaksanaan ta'zir. Mereka cuba untuk memesongkan keyakinan masyarakat terhadap hukum Allah ini. Dan juga mereka berusaha mengadakan program, forum, ceramah bagi membawa beberapa pendekatan untuk menidakkan pelaksanaan hukum Allah ini. Antara lain, mereka cuba bersandarkan kepada maqasid syariah. Jika hukum yang telah dimuktamadkan, maka tidak ada lagi sandaran kepada maqasid syariah. Jika hukum itu telah jelas, maka sudah tidak ada lagi ijtihad. Para ulama tidak akan berijtihad jika hukum itu sudah pun dimuktamadkan. Hukum qisas, hudud ini sesuatu yang telah pun dimuktamadkan oleh Allah. Mereka cuba untuk membawa kefahaman baru. Mungkin satu fahaman yang direstui oleh Barat dan negara moden yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala menyifatkan golongan ini sebagai fasik. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Jami' li Ahkam Al-Quran ketika membahaskan ayat 49 surah Al-Ma'idah, beliau menegaskan mereka tetap tergolong di kalangan orang fasik jika mereka menolak hukum Allah sekalipun mereka mendirikan sembahyang. Firman Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'dima anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Dan hendaklah kamu, wahai Muhammad, menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kamu menurut hawa nafsu mereka. Dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkan kamu dari sesuatu hukum yang telah pun diturunkan oleh Allah kepada kamu. Kemudian, jika mereka berpaling, yakni enggan menerima hukum Allah itu, maka ketahuilah hanya Allah mahu menyiksa mereka dengan sebab setengah dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Maknanya, mungkin mereka mendirikan salat, mengerjakan ibadah haji hatta umrah setiap tahun, tetapi enggan menerima hukum Allah yang telah pun ditetapkan, atau menolak ketetapan itu, atau mempertikai pelaksanaan itu, atau tidak meredai pelaksanaan hukum itu, atau menyokong mana-mana gerakan yang tidak mahu melaksanakan ketetapan ini. Sesungguhnya kebanyakan dari umat Islam itu adalah orang-orang yang fasik kerana enggan menerima hukum Allah dan tidak mahu melaksanakannya. Ketiga, beranggapan bahawa ritual Islam, sebahagian daripada ritual Islam itu sebagai karut dan tidak memenuhi sifat kemanusiaan. Sebagai contoh, sembelihan binatang yang dianggap sebagai kejam. Sebagai contoh, berkhatan yang dianggap mengubah ciptaan Allah dan memperbaharui rupa paras, mencantikkan rupa paras dengan
alat-alat modem yang terbaru, yang terkini sekalipun sudah difatwakan sebagai haram kerana dianggap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala begitu menyukai orang yang cantik, kenapa harus kita menghalang dan melarang kecantikan yang nak dibuat itu? Ini antara kerja jahat yang sedang dilakukan. Sebab itu kita rasa terkilan apabila ada di antara umat Islam yang menyokong beberapa individu Hindu yang telah mempertikai ibadah korban yang telah dibuat di salah sebuah sekolah kebangsaan di dalam negara kita, dianggap sebagai ritual ini menghina agama lain. Dan ada di antara beberapa kelompok dari kalangan umat Islam pada zahirnya menyokong Hindu ini kerana dianggap ibadah ini sudah lagi tidak sesuai untuk ditayangkan kepada generasi kerana ia dianggap menghina agama lain. Hadirin sekalian, kita menghormati agama lain dan agama lain harus menghormati agama kita. Jika ritual mereka yang sekalipun tidak masuk di akal kita, kita tetap menghormati kerana itu sebahagian dari ajaran mereka. Tetapi mereka juga harus menghormati ritual kita sekalipun mereka tidak mampu memikir kelogikan pada ritual tersebut. Ada unsur-unsur mempertikaikan perkara ini, beranggapan bahawa ritual ini menghina agama lain dan menyusahkan agama lain. Kita nak tanya dia, Hindu ni yang dia duduk petikai agama Islam ni, dan kita yakin tak ramai Hindu seperti dia. Kita nak tanya dia, tak adakah ritual ajaran awak yang mengganggu umat manusia? Bukan umat Islam saja, umat manusia. Sebagai contoh, antara ritual dalam ajaran Hindu, ada satu pesta keramaian yang dibuat oleh agama Hindu, iaitu orang Tara kata hempuk buah nyok atas jalan raya, pecahkan buah kelapa atas jalan raya. Saya masih ingat 2 tahun lepas saya nak ceramah di Pulau Pinang, terkandas di jabatan Pulau Pinang 5 jam gara-gara kesesakan lalu lintas disebabkan ritual agama mereka. Tidakkah pengguna jalan raya ini bukan hanya terdiri dari kalangan orang Islam? Maknanya awak, ritual ajaran awak bukan hanya mengganggu penganut Islam tetapi mengganggu pengguna jalan raya yang terdiri dari pelbagai anutan. Perarakan berhala dari satu tempat ke satu tempat. Saya masih ingat di Sungai Petani, mereka arak berhala mereka jam di tengah-tengah Sungai Petani. Sampai saya ingat 5 minit baru dapat bergerak, lebih kurang 5 meter. 10 minit pula 5 meter. 10 minit pula 5 meter. Sampai kesudah tak sampai tikam batu. Ini mengganggu. Ada juga usul-usul pertikaian. Contoh, dia persoalkan kenapa sekolah kebangsaan bina surau. Kita nak tanya dia, kenapa sekolah Tamil, sekolah jenis kebangsaan Tamil bina kuil Hindu? Dia jawab, sebab penganut Hindu ramai. Dah kita nak jawab, kita buat surau di sekolah kebangsaan sebab penganut Islam ramai. Apa salahnya jika kamu boleh buat kuil Hindu di sekolah jenis kebangsaan kamu? Kenapa kita tak boleh buat surau di sekolah kebangsaan kita yang majoritinya masyarakat penganut agama Islam? Tapi ada di kalangan mereka yang menyokong ekstremis seperti ini, termasuklah Pertubuhan Persatuan yang memang jelas membawa ajaran sesat ini. Mereka meletakkan kepandaian mereka
melebihi daripada wahyu yang telah pun diturunkan oleh Allah, sunnah yang telah pun diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Jasiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'di Allah afala tadhakkarun. Dengan yang demikian, bagaimana fikiran wahai Muhammad terhadap orang-orang yang menjadikan kepandaian mereka, hawa nafsu mereka sebagai tuhan yang dipatuhi? Mereka jadikan kepandaian nafsu mereka, kegembiraan, keseronokan mereka sebagai tuhan yang dipatuhi. Maknanya segala tindakan mereka didorong oleh kehendak dan kemahuan nafsu semata-mata. Maka Allah menyesatkan orang-orang yang berpengetahuan ini, maknanya berpendidikan, berpelajaran, berilmu, tetapi sayang kepandaian itu tidak dipandu oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala, tetapi sayang kebijaksanaan itu tidak diteraskan kepada beriman kepada Allah dan Rasul. Akhirnya mereka meletakkan kemahuan dan kehendak mereka melebihi dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka telah pun kufur dan ingkar, maka Allah menutup di atas pendengaran mereka, hati mereka dan penglihatan mereka. Maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya sesudah Allah menjadikan dia berkeadaan demikian? Oleh itu, mengapakah kamu wahai orang-orang yang ingkar tidak mahu beringat dan insaf di atas kejahatan dan kesesatan kamu? Yang keempat, mereka datangkan kehidupan yang penuh dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Mereka hidangkan mungkar dan maksiat kepada umat Islam pada setiap masa melalui corong radio, melalui medium yang ada seperti televisyen, syarikat-syarikat penyiaran yang mempunyai channel ratusan, menghidangkan rancangan yang tak sepatutnya ditayangkan di dalam negara yang majoritinya umat Islam, dan dikenakan cas begitu tinggi sekali. Mereka akan memastikan umat Islam hidup dalam keadaan melakukan maksiat dan mungkar ketika itu, dengan kemungkaran dan maksiat yang dilakukan oleh masyarakat umat Islam, sudah pasti hati umat Islam sudah tidak lagi teringat dan mengingati Allah. Hati mereka sudah lalai dan leka ketika itu. Maka ketika hati yang sedang lalai dan leka itu, hadirin sekalian, sudah pasti mereka sudah tidak ada lagi perasaan sayang dan cinta kepada agama. Ketika itu mereka sudah tidak ada lagi sensitifnya mereka terhadap penghinaan kepada agama kita. Inilah yang sedang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashi. Hendaklah kamu mendampingi orang-orang yang saleh. Yang orang saleh ini sentiasa beribadat kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan petang. Yuriduna wajha. Orang-orang saleh ini sentiasa mengharapkan keredaan Allah. Wala ta'du 'ainaika 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan ada di antara kamu yang meninggalkan orang-orang saleh yang sudah tidak mahu bersama dengan orang saleh, yang rasa rimas bila bersama dengan orang saleh. Karena kamu mengharapkan kesenangan hidup di dunia. Orang saleh dia ada prinsip, yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Orang mungkar, orang yang terlibat dengan mungkar dan maksiat, dia tak peduli benda ni.
Dan bila dia nak cari kehidupan dunia, dia nak senang kehidupan dunia, dia tak peduli pada orang soleh. Kerana dia rasa, bila dia rapat dengan orang soleh, dia takkan dapat kesenangan hidup di dunia. Misal contoh, dia beritahu dekat kita, dia kata, "Ustaz, saya dapat projek 10 juta. Ustaz." Kita tanya dia, "Projek apa?" "Buat jambatan." "Macam mana boleh dapat ni?" "Sekarang Ustaz, kalau tak hulu, payahlah sikit Ustaz. Kena hulu-hulu, tepi, depan, belakang, kanan, kena hulu sikit. Tak apa, habis 1,000, 2,000, tak apa, sebab untung juta-juta Ustaz." Kita orang mukmin, orang salih, ada prinsip yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Lalu kita bagi tahu dekat dia, "Ni haram, tak boleh. Awak mengamalkan rasuah haram. Pemberi dan penerima rasuah dua-dua dalam neraka." Dia mula serabut lah. "Aku tak cerita pun tak apa." Dia rasa rimas. Dia tak senang tengok orang salah. Kerana bagi dia, orang salah ni menyekat kesenangan hidup dia. Lalu Allah Ta'ala pesan, bila kamu dah rap, bila kamu dah jauh dari orang salah, Allah pesan, jangan rapat dengan orang yang hati mereka sudah lalai. Hati yang lalai disebabkan kemungkaran dan kejahatan mereka. "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina." Jangan ada di antara kamu yang ikut orang-orang yang hati mereka sudah lalai. Bersahabat dengan mereka. Jangan bersahabat dengan orang salih. Kalau nak berkawan tak apa lagi, bersahabat tak boleh. Nabi suruh bersahabat dengan orang salih. Barangkali majikan kita tak salih, tak apa lagi. Tapi kita tak jadikan majikan kita tu sahabat. Barangkali rakan sepermainan kita tu bukan orang salih, tapi kita tak jadi rakan sepermainan kita tu sebagai sahabat kita. Barangkali rakan sekerja kita ada juga yang tak salah, tapi time makan kita masih bersama dengan dia, makan sekali dengan dia, tapi nak jadikan sahabat dah, sebab orang salah pilihan kita. Allah Ta'ala pesan, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina." Jangan ada di antara kamu yang bila mana sudah berpaling dari orang salih, dia pergi rapat pula dengan orang yang hati sudah lalai. "An zikrina," dah tak patuh pada pengajaran kamu. "Wattaba'a hawa," diikut kemahuan dia. "Wa kana amruhu furuta," akhir kehidupan mereka itu di luar kebenaran. Maknanya, akhirnya kehidupan kamu dan kehidupan mereka diselubungi, dikuasai oleh kejahatan dan kemaksiatan, dosa yang berpanjangan. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, bila hati orang itu sudah pun lalai, mereka, hati mereka akan keras. Bila hati sudah keras, waktu itu dia sudah tidak ada lagi perasaan sayang dan cinta pada agama. Ketika itu sudah tidak ada lagi perasaan sensitif terhadap penghinaan ke atas agama. Sebab tu kita tengok bila orang hina agama kita, dia tak ada apa buat, tak tahu macam tu. Kalau kita tanya dia, tak pergi demo, bantah penghinaan, dia kata buang masa saja. Ini jawapan menunjukkan hati dia sudah pun keras, hadirin sekalian. Ini sunnah Nabi. Kita bangun bantah penghinaan terhadap agama, dan benda ni berlaku, sudah berlaku di zaman Nabi. Jadi pesepa ni ada orang tak mau ni. Kalau dia uzur dan cerita lah, kalau orang tanya lah, tak pergi bantah ke? Tak pergi buat demo ke? Bantah ni, penghinaan terhadap Nabi ni. Dia kata, "Saya uzur tapi saya sokong Ustaz." Tak apa lagi. Ini sudah nak uzur, tak sokong pula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi hadirin sekalian, orang-orang seperti ini sudah pun sudah tidak ada perasaan lagi, kerana kehidupan mereka sudah didorong dengan kemaksiatan dan kejahatan. Yang ke-5, mereka mengambil aliran dan fahaman yang logik lalu dijadikan pegangan selain daripada Islam. Mereka ambil fahaman, aliran yang logik
selain daripada Islam, lalu dijadikan pegangan dalam hidup mereka. Yang mereka rasa mungkin daripada agama ni mungkin ada logik, mereka jadikan pegangan mereka. Mungkin bila mereka tengok dalam agama Hindu ni ada logik, mereka pegang. Mungkin dia tengok dalam agama Kristian ni ada yang logik, dia pegang. Mungkin dia tengok dalam aliran tertentu ada yang logik, dia pegang. Perbuatan mereka ni sia-sia. Tak ada keuntungan apa pun. Pada hari akhirat mereka rugi saja. Firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 85. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, ibtigha ni mungkin fahaman aliran yang dirasakan sesuai logik diambil. Mereka beramal dengan fahaman dan aliran ini sekalipun tak ada dalam Islam. Perbuatan mereka itu, kata Allah, tidak akan diterima daripadanya. Dan pada hari akhirat mereka tergolong di kalangan orang yang rugi. Dan ini yang dibawa masuk. Kalau kita lihat misal contoh, di pusat-pusat pengajian sudah ada isu-isu yang dibangkitkan berhubung ajaran Islam yang masih belum dikaji. Maknanya umat Islam mungkin ada pilihan untuk melaksanakan apa-apa dalam ajaran Islam jika tidak ada saintis yang mengkaji amalan tersebut. Maka jika tidak ada, amalan itu belum lagi memenuhi kelogikan. Jika ada, ambil sebagai contoh, solat sudah ada kajian. Orang mukmin tak begitu. Orang mukmin ada kajian ke, tak ada kajian ke, dianggap logik ke, tidak logik ke. Orang mukmin, oleh kerana itu perintah Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Itu prinsip orang mukmin. Jadi mereka tidak, mereka cuba untuk menggunakan kepandaian mengatasi wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, menanamkan kebencian terhadap para ulama, kerana para ulama saja yang dapat menghidu kesesatan mereka, yang dapat mengenang pasti mana di antara ajaran Islam yang sebenar dan yang sebaliknya. Jadi kalau para ulama ini masih ada dan disokong oleh ramai umat Islam, maka dia bimbang dan dia risau penyebaran mereka, penyebaran ajaran Islam liberal ini mungkin tidak dapat mencapai matlamat kerana akan dihalang oleh golongan ulama. Lalu mereka cetuskan fenomena menghina para ulama dengan barangkali melalui penulisan yang tidak tepat berhubung para ulama, memburukkan keluarga para ulama, memburukkan kehidupan awal para ulama. Mungkin sekarang dia digelar ulama sedangkan kita tak tahu kehidupan lampaunya. Lalu diperburukkan ulama itu dengan kehidupan lampau dia, misal contoh. Atau penghinaan dalam bentuk barangkali mengedit gambar para ulama. Mungkin diletakkan kepala ulama, kemudian badannya mungkin dicantum dengan badan khinzir ke, badan anjing ke, atau dibuat video tertentu ke untuk memperlekehkan keilmuan para ulama, seolah-olah para ulama ni tak tahu apa satu, tak reti apa satu tentang pemerintahan, misal contoh. Ini cuba dilakukan. Begitu juga kadang-kadang kita tengok ada orang yang cuba untuk tidak mahu berada di bawah kepimpinan para ulama kerana mereka rasa era itu sudah pun berlalu. Sudah sampai masa kepimpinan ulama ini perlu dibuang dan diganti dengan kepimpinan yang tidak sealiran dan sefahaman dengan itu. Sedangkan mungkin dasar perjuangan diteraskan kepada Al-Quran dan Sunnah.
ijma' dan qiyas. Siapa lagi yang lebih memahami tentang dasar ini selain daripada para ulama? Takkan jurutera, jurutera aku yang faham. Mesti para ulama. Kita mahukan kepimpinan ulama. Silap salah yang dilakukan oleh para ulama itu perkara biasa. Ulama pun manusia biasa macam kita juga. Ustaz pun manusia biasa juga macam tuan-tuan. Ana basharun mislukum, aku manusia macam hampa juga, kata Nabi dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Jadi apa yang jadi masalah sekarang ni? Yang dihina para ulama ni sebab apa? Cerca para ulama, ada blok kerja dia makin pagi hina para ulama, cerca para ulama, kutuk para ulama sampai pukul 11 malam. Dia makin pagi besok pula dia cerca ulama, dicaci ulama sampai pukul 11 malam. Hamba Allah ni kita dah kenal pasti dalam blog dia. Sekarang dia di IGN sekarang. Masih muda lagi, 42 baru. Ini kesan daripada menghina para ulama. Mereka ni pewaris kepada para anbiya. Bagaimana Allah Ta'ala sudah mengajar umat terdahulu dengan azab seksa yang begitu azab seksa yang begitu menggerunkan kita. Sebagai contoh dalam surah Az-Zukhruf ayat 6 hingga 8. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Fa ahlakna ashadda minhum batsyan wa madha mathalul awwalin. Kata Allah, dan ingatlah peristiwa-peristiwa terdahulu yang telah dirakamkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang mengisahkan tentang nabi-nabi yang telah diutuskan kepada kaum masing-masing. Tidak ada seorang pun nabi yang diutuskan kepada kaum tersebut yang tidak dihina, dicaci dan dimaki, dipersenda dan diperlekehkan. Dr. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsirnya Isar At-Tafasir menegaskan, inilah sunnatullah yang akan dilalui oleh para ulama, yang sudah pun dilalui oleh para nabi, dan akan dilalui dan sedang dilalui oleh para ulama, kerana mereka membawa risalah nubuah, mereka membawa manhaj yang sama sebagaimana yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan dihina, dicerca, difitnah. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka ini. Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Sekalipun ada di antara mereka yang lebih kekuatannya dan lebih kejam serangannya, Allah membinasakan mereka kerana menentang nabi-nabi yang telah diutuskan, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah pun disebut berulang kali di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah dan misal perbandingan mengenai umat-umat yang telah lalu. Jadi hadirin sekalian, usaha mereka pasti akan menemui kegagalan dan pasti akan mendapat kehinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke masuk isyak belum ni? Gimana ya? Yang ke tujuh, yang terakhir. Mereka membawa masuk budaya baru, kehidupan moden pada masyarakat umat Islam. Tujuannya untuk memastikan generasi kita membesar dalam keadaan tidak Islami. Dibawa masuk budaya luar. Sebagai contoh, kita bawa masuk pereka-pereka fashion dari Indonesia yang kebanyakannya bukan penganut Islam. Kita bawa masuk pereka-pereka fashion daripada Barat, mencipta busana-busana tertentu dan dikaitkan dengan muslimah. Sedangkan hadirin sekalian, pakaian tersebut bercanggah dan bertentangan dengan ajaran Allah. Mereka bawa masuk penyanyi-penyanyi tertentu yang menghina Allah, mengaibkan Tuhan, mencaci ibu bapa, supaya untuk tujuan bagi membiasakan masyarakat kita dengan budaya ini. Mereka membawa masuk cara hidup yang keterlaluan dan melampau, sehingga hari ini kita lihat pergaulan bebas sudah menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan remaja kita pada hari ini.
Maka dengan sebab itu hadirin sekalian, Allah Ta'ala memerintah kita supaya berwaspada dengan penyampaian mereka, program mereka, penyiaran mereka. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 204, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allahu ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Dan di antara manusia dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman disebut mereka ini adalah orang-orang munafik. Nota kaki 79. Kata Allah, di antara manusia ini, ada di antara manusia ini, kata Allah, tutur kata mereka, penyampaian mereka, ucapan mereka itu barangkali mengenai hal kehidupan boleh menyebabkan kamu terpengaruh dan meninggalkan kehidupan kamu yang sebelum ini diteraskan kepada keimanan kepada Allah. Akhirnya kamu terpukau dan terpengaruh dengan penyampaian mereka, tutur kata mereka, penyiaran mereka. Dan mereka sanggup bersumpah di hadapan kamu mengatakan bahawa Allah menjadi saksi di atas hati-hati mereka. Padahal kata Allah, mereka itu sebenarnya sangat keras permusuhannya kepada kamu, yakni kepada Islam. Oleh yang demikian hadirin sekalian, perbincangan kita berhubung kesesatan Islam liberal ini, tujuh perkara yang telah kita sebut memberi panduan kepada kita semua. Dan marilah sama-sama kita berhati-hati dan berwaspada dengan gerakan ini. Dan sesungguhnya bila kita faham tentang kesesatan ajaran ini, insya-Allah kita tidak akan terpesong dengan pembawakan mereka dan kita tak terarah dengan cara pemikiran mereka yang sudah pun difatwakan sebagai sesat pada tahun 2006 oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan. Jadi insya-Allah hadirin sekalian, mudah-mudahan perkongsian ilmu pada malam ini memberi kebaikan dan manfaat bersama. Insya-Allah lain masa ada kekosongan, insya-Allah kita akan sambung lagi yang ke-8 dan berikutnya insya-Allah. Untuk makluman hadirin sekalian, saya datang dari Perlis. Saya datang hadirin sekalian sedang berusaha untuk menghimpunkan dana untuk membina sekolah. Saya belum ada sekolah, tapi sedang berusaha untuk bina sekolah. Mungkin setengah ustaz dia guna pendekatan operasi dan bina. Mungkin dia operasi sementara, lepas tu dia cari dana dan dia bina. Saya kumpul dana, bina dan operasi. Kita nak bina satu tempat yang cantik hadirin sekalian. Lepas tu kita operasi. InsyaAllah hadirin sekalian, kita dah mula dengan fasa satu. Fasa satu untuk makluman tuan-tuan semua. Untuk makluman tuan-tuan, saya tak pernah dan saya tak terlibat dan saya tak ada kaki tangan saya di pekerja pembantu saya yang kutip derma menggunakan nama saya dari pintu rumah ke pintu rumah. Tak ada. Saya tak ada blog yang minta derma untuk sekolah. Tak ada. Saya tak ada Facebook khusus untuk minta derma tentang sekolah. Tak ada. Saya hanya kutip derma sumbangan ini melalui kuliah-kuliah, ceramah-ceramah di masjid surau yang membenarkan saya kuliah. Jadi jika masjid tersebut membenarkan saya kuliah, saya letaklah tabung. Dalam tempoh 4 tahun ni hadirin, dalam tempoh 3 tahun ni alhamdulillah, kita mula program ni pada 28 hari bulan 12 2010. Kita nak kumpul RM168,000. Jumlah ni barangkali bagi jutawan tak banyak, bagi orang kaya tak banyak. Tapi nak buat macam mana, kita usaha juga. Kita hantar juga surat, barangkali mereka ni nak derma, mereka nak minta resik lah apa semua. Kita tak ada semua tu sebab kita belum ada sekolah. Jadi kalau ikhlas dia nak bagi, dia sumbang saja. Atau dia nak bagi khidmat, khidmat pada kita, contoh khidmat pembinaan, tak apa, kita alu-alukan. Jadi kadang-kadang ada kepentingan, contoh satu jutawan baru ni dia tawarkan sejumlah wang, tapi dia nak dia bina sekolah, sekolah di bawah syarikat dia, saya hanya mengendalikan saja. Itu tak betul tu, sebab
Saya beli tanah hasil daripada wakaf orang ramai. Sesen saya tak ambil daripada duit jutawan tertentu, tak ada. Saya mula program ini daripada 28 hari bulan 12 2010, nak cari RM168,000. Saya tak pernah paksa orang, kempen saja nak bagi, bagi, tak nak bagi, nak buat macam mana. Dah dia Haji Bakir buat macam mana. Tapi kalau dia ada kesedaran nak bantu program-program baik ini, dia akan menyumbang. Alhamdulillah, banyaklah cabaran yang kita dah tempuh sepanjang tempoh ini. Pada 25 hari bulan 12 2010, kita dah dapat RM168,000. Waktu ini saya belum lagi datang masjid ini. Alhamdulillah hadirin sekalian, kita dah beli seluas tanah 3 relung di Perlis, di Kampung Sena Perlis. Tanah ni tanah bendang, kita belum tambung, kita tak buat apa lagi. Kita serahkan tanah ni kepada penyewa untuk buat bendang, sawah bendang. Sekurang-kurangnya kita dapat hasil, kalau satu tahun dua musim, barangkali kita boleh dapat dalam 3,000 atau 4,000. Kalau kita tambun, hasil padi pun kita tak dapat, sekolah pun kita tak dapat bina. Maka alhamdulillah, untuk fasa 2 kita lancarkan tabung pada 5 hari bulan 1 2012. Sampailah sekarang kita nak cari dana sebanyak RM1.6 juta. Kita yang kerap datang Lembah Kenang ni, kita tahu sebab orang Lembah Kenang ni Allah Ta'ala beri rezeki lebih berbanding orang utara. Kalau misalnya contoh, kalau hari Jumaat, solat Jumaat belah utara tak sampai 500. Dan 300-200 saja, tapi di Lembah Kenang lebih. Lebih, alhamdulillah. Jadi ini antara sebab kenapa tabungan kita cepat, alhamdulillah. Kalau nak harap kuliah maghrib subuh mungkin slow sikit, tapi Jumaat alhamdulillah. Kita pergi masjid ni, kalau hari Jumaat purata kutipan 1,800 atau 1,600, tak pernah kurang dari 1,000. Alhamdulillah, ini sumbangan orang ramai, alhamdulillah. Ramadan tahun lepas lebih daripada 2,000, alhamdulillah. Jadi hadirin sekalian, 1.6 juta ni telah kita lancarkan tabung pada 5/1/2012. Sampailah sekarang telah terkumpul RM317,000. InsyaAllah siapa yang nak sumbang boleh masukkan ke dalam tabung yang telah disediakan. Terima kasih kepada pihak masjid kena beri peluang pada saya untuk berkongsi ilmu dengan tuan-tuan. Dan jazakumullah khairan jazak kepada penyumbang kepada tabung kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.